agendanya seperti apa untuk istiqosah dan doa bersama ini untuk menghadapi? Agenda ini yang pertama ini adalah kita nanti akan didatangi oleh kiai-kiai dan para habaib dan para ulama, insya Allah akan hadir ke acara istighosah PKB DKI dan DPW PKB Nasdem. Di ada lain yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar pemilu ini berjalan lancar dan juga terutama untuk capres cawapres dari PKB dan Nasdem untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya bisa merugikan kedua pasangan kami. Kenapa Pak Anies sudah batal hadir ya, Pak? Oh, kebetulan beliau hari ini tadi saya konfirmasi dengan beliau, anak beliau ada yang mau berangkat ke Inggris, mau sekolah. Ada acara di mobil. Memang ini acara agak dadakan. Beliau juga ada acara lain dan memang ini acara dadakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan Nasdem dan juga. Acara ini baru 2 hari. Acara baru 2 hari nih, Pak. Enggak diajak. Kita sudah komunikasi dengan ketua DPW-nya. Beliau mungkin belum sempat hadir aja. Agak-agak belum sempat hadir kan. Memang sudah 2 kali tadi saya telepon tidak menjawab. Kenapa enggak ada logo PKS di ini acara satu yang pertama itu dadakan, yang kedua di tempat saya tidak ada logo atau tidaknya nih panitia ya, saya juga enggak lihat secara detail. Dan insya Allah kita mana kok PKS kita bersama. Insya Allah itu tidak ada masalah. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ya, sama juga dengan Ketua DPW Pak Hasbi. Kami di sini mengadakan istighosah dan doa bersama itu tentunya kita bersyukur ya Pak Hasbi ya, karena alhamdulillah ada kepastian antara PKB dengan Partai Nasdem untuk mengusung pasangan dari Pak Anies Baswedan dan Pak Muhammad Iskandar. Nah, kita di bawahnya menyambut ini dengan baik, dengan harapan bahwa sampai tingkat ke bawah kita mempunyai kerjasama yang erat dan saling membantu untuk kemenangan pilpres dan untuk kemenangan pileg. Begitu. Apakah nantinya akan mengajak PKS atau mengajak PKS ini setelah nanti ada hasil dari musyawarah? Betul Pak. Jadi menurut saya kita perlu berhati-hati ya Pak Hasbi ya, karena kita masih mendengar kalau dari DPP PKS sendiri masih menunggu juga kan keputusan dari Dewan Suro. Kita menghormati apa yang terjadi di internal DPP PKS, kita menghormati tentunya bukan hanya PKS saja, tapi kalau kita sih menunggu dari DPP ya, kita menunggu perintah dari DPP, siapapun nanti dari sana koalisinya kita akan menyambutnya dengan baik di tingkat provinsi. Ada tentunya ada, kalau dari kami ada pemberitahuan kepada teman yang insya Allah satu koalisi dengan yang insya Allah. Kiai-kiai di sini juga akan mendoakan terhadap kemenangan dari Mas Anies.